Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pembuka pekan ke-12 Serie A Italia 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pembuka pekan ke-12 Serie A Italia 2022-2023 hari Sabtu 29 Oktober 2022. Napoli menang 4-0 versus Sassuolo. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2022-2023 urutan 1 sampai 10. Kemenangan dari Sassuolo berhasil memperkokoh Napoli di puncak klasemen dengan koleksi 32 poin hasil dari 12 pertandingan. Sedangkan AC Milan menempati urutan kedua dengan koleksi 26 poin hasil dari 11 pertandingan. Serta Lazio dan Atalanta di urutan ketiga dan keempat dengan koleksi 24 poin hasil dari 11 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2022-2023 urutan 11-20. Cremonese terbenam di dasar klasemen dengan torehan 4 poin hasil dari 11 pertandingan. Hellas Verona di urutan ke-19 dengan 5 poin hasil dari 11 pertandingan. Serta Sampdoria di urutan ke-18 dengan 6 poin hasil dari 11 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Serie A Italia 2022-2023. Puncak top skor dihuni oleh Marco Arnautovic yang mengemas 7 gol. Berikut daftar top asis sementara Serie A Italia 2022-2023. Sergei Milinkovic-Savic memimpin setelah berhasil membuat 7 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2022-2023. Ivan Fovedal memimpin usai membuat 7 clean sheet. Berikut jadwal pekan ke-12 Serie A Italia 2022-2023 hari Sabtu 29 Oktober 2022. Lecce versus Juventus pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pekan ke-12 Serie A Italia 2022-2023 hari Minggu 30 Oktober 2022. Inter Milan versus Sampdoria pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.